tadi sih nunggu kereta datang. Jauh ya jalan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Gede hujannya. Halo, selamat siang Sobat Tribun. Saat ini saya Yolanda Putri Yuwanti, tepatnya sedang berada di Studio Alam Gamplong, di mana kita bisa ngelihat suasana. Nah, di wisata alam ini masih hujan. Hujan ya, Ge. Bisa lihat juga di rumah Habibi Aina. Udah baru nyala lagi. Ini mungkin toko sepatu dan tas Toten. Oh, Planet Toys. Oh, satu toko mainan Toten. Iya, kan kalau nggak ada lokasi syuting kan sayang kan kalau nggak dipakai di tempat wisata. Main ya. Cuma hujan. Iya. Iya. Sama. Lihat foto doang kalian sudah lapar. Lapar, sudah mulai lapar, Mbak. Bete. Mbak, celo bete. Ngambek. Iya. Ini kalau udah mau hujan mau sana bisa naik kereta. Kayaknya nggak bakalan jauh.